Motomania, kehadiran dari Honda VCX160 di Jepang sana. Digadang-gadang model inilah yang akan dijual di Indonesia. Nah, bagaimana dengan lawan utama yaitu Yamaha NMAX ini? Apakah mampu menurut sobat menghadapi gempuran dari Honda VCX160? Mungkin dari segi mesin, kita lihat NMAX ini memiliki mesin SOHC 1 silinder 155cc VVA 4 klep, di mana memiliki tenaga di 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm. Nah, sedangkan VCX160 yang sudah di-launching di Jepang sana itu menggunakan mesin 1 silinder 160cc. Wow. Di sini tenaganya 12 kW atau mendekati 16 horsepower, 15,8 ya, dan torsinya 15 Newton meter. Jadi di atas kertas VCX unggul sedikit power dan torsi. Namun VCX belum menggunakan VTEC, sedangkan NMAX sudah menggunakan VVA. Mungkin saat masuk ke Indonesia akan ada sedikit perbedaan, kita tunggu saja. Bagaimana menurut sobat antara NMAX lawan VCX160 ini? Mampu atau tidak VCX160 untuk menghadapi Yamaha NMAX atau sebaliknya? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.